Ya, tadi agenda hari ini kita ada berhati-hati sama ngelengkapi buku-buku ya aja. Kita udah lengkapin ke Pinky, mungkin bisa ditanyakan aja ya, karena kita juga mau mendahului proses ya, masih terkait dengan kemarin juga. Ada beberapa barang bukti juga mau buat tolong. Ini ditanya lagi aja beberapa sih. Bang Daniel, ini kan hak asuh sebenarnya jatuh ke tangan WH ya. Nah, dengan adanya perkara ini, apakah Bang Daniel ingin mengajukan hak asuh lagi kepada pihak pengadilan? Tapi nggak ada niatan gitu untuk mengajukan hak asuh sendiri. Nanti kita bicara ini, nggak bisa kita bicara sekarang hari ini. Paling itu dulu ya, yang kita ada di dalamnya yang mengganti rugi semua yang kemarin. Perasaan seperti apa tadi? Ya memang kemarin ada informasi katanya mau diganti rugi, tapi kan ya kita juga belum ada komunikasi lanjut tentang itu. Jadi setelah pemeriksaan apa prosesnya, ya mungkin siapa tahu bisa ada. Tapi ada yang ya kita lihat ke depannya deh. Kita ada news baik dari ya mudah-mudahan. Kalau dari kita sih selalu nih yang baik. Kita belum tahu juga itu sebenarnya. Karena kan proses ini kan masih berjalan. Kita juga belum ada komunikasi lebih lanjut juga. Ah, aku belum tahu tuh, bisa ditanyakan langsung sama penyidik ya. Tadi BAP sebentar, kemana tadi diajak. Bagaimana sih? Dari Magelang. Mungkin, aku juga nggak tahu, mesti tanya penyidik ya. Bang Daniel, respon dari pihak mantan istri atau keluarganya adakah terkait hal ini? Mungkinkah menghubungi lawyer atau menghubungi keluarga Mas Daniel? Gitu? Belum ada sama sekali. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.